halus ya. Nah, ini es batunya secukupnya aja, cair. Dan aku pakai pisang 3 buah. Dan ini Oreo-nya 4 ya. Dan ini susu kental manis. Oke, yuk kita mulai langsung buatnya. Siapin blender ya, masukin pisang, dipotong-potong gitu ya, pakai tangan boleh, pakai pisau juga boleh. Sekarang masukin Oreo-nya. Masukin susu cairnya ya, secukupnya aja. Kemudian masukkan es batunya ya. Terus tutup ya. Habis itu blender. Oke, jika kira-kira sudah halus, boleh dimatikan ya blendernya. Nah, sekarang siapkan gelas, tinggal kita tuang deh. Tuh, lihat deh warnanya jadi cantik banget karena Oreo-nya. Aku mau cobain ya. Ya ampun, enak banget. Rasanya tuh unik, tau gak? Kalian duluan harus cobain deh, enak banget.